Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah salam jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syahun lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi alamin wal akibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatim sabaq min haqq min haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala sayyidina Muhammadin subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israhli sadri وَسَيَمْرِي وَهْلُ نَقْلَةً مِنْ نِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِ رَبِّي زَنِعْمَا وَزُقْنِ فَهَمَا رَبِّي عَمْزَ بِكَ مِنْ خَمَزَةِ شَيَاطِينَ وَمْزِكَ رَبِّي نُوَ صَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدْ نَبِيهُ وَعَلَىٰهِ وَصَحْمِ السَّلَامُ الْحَمْدَ بِالْعَلَمِينَ حَمْدُ اللَّهِ حِرَمَتِي Pengusi dan Tuan-Tuan Masjid Sengabung Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, Para Jemaah, Ahli Karyah, Muslimin, Muslimat, Anak-anak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpahannya dapat sama-sama kita meneruskan agenda hidup kita sebagaimana kita faham. Kita kena sedar Allah jadikan kita hidup di muka bumi ini untuk melakukan ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi insya-Allah pada malam ni saya diminta untuk menggantikan Ustaz Hidir. Sebelum tu diminta saya pada dua malam yang lepas saya ada kuliah. Dan kebetulan sepatutnya saya ke Sepang hari ni. Tapi saya fikir-fikirkan letih ada program saya penuhi permintaan di sini. Dan saya bercadang pada malam ni. Saya bercadang pada malam ni kitab yang saya bawa ni Tanbihul Ghafilin. Dekat 2 tahun dekat 3 tahun saya baca dan nak habis dekat taman saya semua sana. Yang bermaksud peringatan bagi yang lupa, tajuk yang saya baru baca baru-baru ini iaitu tajuknya sedih kerana berfikir tentang akhirat saja. Tuan-tuan, kebetulan lepas apa ni berkat Ramadan, berkat Syawal, kita takut orang yang ada hidup pada hari ini seolah-olah macam hilang punca. Hilang punca. Ramadan ramai, Syawal dengan ziarahnya, rumah terbukanya, lagi apa nak marhabannya. Marhaban tu selawat atas Nabi. Tiba-tiba lepas Ramadan Syawal dah tak nampak batang hidung kita. Agak-agak kita hidup ni bagaimana kaedah hidup kita dan bagaimana fikir kita sebenarnya. Jadi saya ingin bawa sama tuan-tuan. Kalau saya nampak pada hari ini tuan-tuan, kita jauh lagi daripada rahmat Allah. Kenapa kita tengok yang datang dengan orang tak sebegitu macam ni yang rasakan tanggungjawab kita ni untuk melakukan ketaatan kepada Allah ni. Inilah waktu-waktu semayang yang kita kena penuhi dan kita isi sedikit waktu. Dan untuk makluman apa yang berlaku pada waktu kini, kena saya refer balik dalam kitab-kitab yang lama. Contoh baru-baru ini banyak pertikaian yang berlaku. Bijak pandai agama mempertikaikan antara satu sama lain. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada asas agama kita, tuan, tak ada pertikaian. Bahkan masing-masing yang banyak ilmunya makin tawaduk, takut. Kalau takut dia cakap lebih tadi, seolah-olah dia rasa mendabik diri lebih pada satu tu, dia menzalimi diri. Jadi tajuk pada hari ini, sedih kerana berfikir tentang akhirat. Mudah-mudahan
Allah sama-sama memberi kita dan juga apa yang dibincangkan pada hari ini mungkin diilhamkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan beri satu gambaran kepada hidup kita. Betulan pada hari ini kita hidup pun bukan hidup saja, Allah kurniakan kepada akal, ilmu, agama, iman untuk kita fikir kehidupan kita. Bermula dengan Abu Lait Al-Maskandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebut saja Umar kita kena kenal. Sebut saja Umar, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan apa yang berlaku sekarang ni, orang rujuk kepada ilmuan agama yang baru ni dengan kepetahan dia bercakap. Tak kira dia mufti ke siapa. Sebenarnya kita kena ingat tuan-tuan, rujukan kita sebenarnya yang Nabi cakap Khulafa' Rasyidin tadi empat orang ni kita kena faham. Satu siapanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Affan dan Ali. Dan ini katakan Khulafa' Rasyidin yang kita kena ikut sungguh-sungguh. Tak ada pertikaian. Semuanya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kepada Allah, meneruskan. Dan apabila timbulnya perkara-perkara yang berlaku tadi, semua rujukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pandukan as-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar dia berkata dalam khutbahnya, zinu anfusakum qabla an tuzanu wa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa zalika yawmal qiyamah yawma izin tu'raduna la tahfa minkum khafiya. Yang bermaksud, zinu anfusakum qabla an tuzanu, yang bermaksud timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Saya saja tuan-tuan baca ni, rasa-rasa pada hari ni orang timbang tuan-tuan yang cakap pada hari ni, rasa dia besar. Ini musim-musim sekarang ni kan, dia rasa-rasa dia dah banyak berkhidmat, berbakti ni kan, payah. Yang banyak ilmu agama, kita gerojok kepada pada apa Umar kata, timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Ya. Dan adakanlah perhitungan bagi dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Yang dikatakan wahasibu anfusakum, yang dikatakan hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Jadi ini yang hadir pada hari ini, yang tak hadir sampaikan sebenarnya guidance kita. Saya, tuan-tuan semua, orang yang bijak pandai ke, tak kira orang tu tinggi pangkat dengan orang yang tak ada pangkat pada bawah ni, dia masing-masing kena semak diri dia. Semua kena semak diri dia. Kenapa? I'tiqad, akidah dia, dia saja yang tahu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat betul ke tak betul ke, i'tiqad dia, dia saya tahu. Tapi dia peringatkan semua tu timbang, hisab diri kamu tu. Kita buat pada hari ini, adakah menasihatkan lillahi ta'ala, billah atau bagaimana? Dengan perkataan kita, cakap kita, perbuatan kita. Yang dikatakan, hasibu anfusakum, hisablah diri kamu ataupun hitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan atau dihisabkan. Jadi pada malam ni, kalau boleh hisab ni bukan malam ni, setiap hari, setiap detik, setiap saat. Terutama biasa orang buat bila tuan-tuan? Biasa orang buat bila nak tidur, buat Ramadan, kita buat Syawal. Ataupun sekarang ni, untuk makluman sahabat-sahabat ni, program besar-besar berada di company-company, dalam program kerajaan pun dipanggil force mortem. Betul tak betul ni? Force mortem, orang yang dah mati tu pun dia nak confirmkan balik. Yang dah mati tadi, kenapa? Apa sebab dia nak confirmkan? Dia nak tahu sebab apa cara mati. Kita belajar, tuan-tuan muslimin muslimat, kita mati ni apabila roh keluar daripada badan kita, betul tak? Matilah, apa nak potong lagi? Dah roh keluar daripada jasad, berapa lagi nak dibedah-bedah? Agak-agak apa tujuan bedah tadi?
ada perkara-perkara yang melibatkan keduniaan. Roh razak tak? Contohnya apa? Supaya kalau orang komplain balik kematian tu, ada jawapan dia. Ni tuan-tuan dengarlah. Saya tuan-tuan, sekarang ni saya kena cakap lebih sikit. Kenapa? Orang sekarang ni kadang-kadang dia buat ikut sedap sendiri. Dia tak faham dari segi konteks agama. Dia bedah tadi, tanyalah supaya kalau ada yang berkaitan sebab kematian tadi, kalau dipertikai kemudian, ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Katakan kena racun. Tak kira jatuh tersumbat ke apa semua, ada jawapan dia. Sebab tu dia nak force mortem tadi. Kenapa? Ada alasan di mana tak ada orang pertikaikan. Selepas mati. Bukan sebelum mati, selepas mati. Dan lagi satu, force mortem tadi, dia buat tadi, kalau orang yang ada masuk apa tuan, insurans. Betul tak ni? Payah juga . Ramai tak masuk insurans dekat ni. Kita dah mati, dia suruh kita potong. Kenapa? Nak confirm. Kalau tak, insurans tak dapat. Payah juga masuk insurans. Dia post mortem. Dan juga banyak perkara-perkara. Apa yang saya nak sebut untuk maklumat sahabat-sahabat dalam konteks agamanya, apabila roh dan pisah dengan jasad tadi, hubungan roh dah habis dah. Cuma nak beritahu, jasad yang ada tadi, dia akan terus kembali kepada tanah, dia akan kembali ke tanah. Itu kata sel-sel, itu kata orang, dia akan lupus satu persatu. Okey, saya sambung lagi. Yang dimaksudkan dengan hisab tadi ialah diminta ada pertanggungjawapan. Sebab tu bahasa sekarang tuan-tuan, kalau pihak bank, orang yang bekerja dipanggil accountability. Saya kena accountability. Cikgu Aziz, imam kena accountability. Noja, kita makmum. Maksudnya kita semuanya akan tanyakan apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab kita. Apa sebenarnya? Yang ini yang kita masing-masing kena hisap antara satu sama yang lain. Bukan salah menyalah, tapi kita kena hisap. Dan bersiap-siaplah kamu untuk menghadapi persidangan yang besar. Pada saat itu tidak akan tersembunyi daripadamu sesuatu yang sangat samar. Rasa-rasanya apabila saya baca kitab ni, rasa nak pergi semua orang nak cakap. Dekat kedai kopi, kadang-kadang orang yang berada di mana-mana, entam orang sana tak habis-habis, yang dia rasa dia betul, orang sana tak betul, tak habis-habis sekarang. Kalau begitu baca kitab ni, rasa-rasa nak bawa kitab ni jumpa tiap-tiap orang yang cakap tu. Kadang-kadang cakap sedap mulut, betul tak? Dia maki hamun orang, dia kata ulama apa gitu ni, Allah, kita tengok dia ni apa jenis manusia ni. Sedap mulut dia bercakap. Tempat itu kita bukan untuk menuduh, sama-sama kita menghisap diri kita supaya tidak keluar perkata-perkata yang akan menyusahkan kita. Saya sambung lagi. Abu meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang diriwayatkan dari Tuhan Allah Taala berfirman. Tuan-tuan dengar, saya baca lambat sedikit. Yang pertama, ya ibadi. Allah mengingatkan kita sebagai hamba-hambanya. Nabi pun hamba, kita pun hamba, semua orang apabila jadikan Allah sebagai hamba Allah. Inni haramtu zulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Yang pertama, ya ibadi. Yang keduanya, ya ibadi. Kullukum dal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Yang kedua. Yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amuhu fasta'imuni ut'imukum. Seterusnya, ya ibadi, kullukum 'arun illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Seterusnya, ya ibadi, innakum takhti'una billayli wal nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a
fastaghfiruni aghfir lakum. Seterusnya, ya ibadi, law anna awlakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqaqan rajulin wahidin ma zadazika fi mulki syai'a. Seterusnya, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbi rajulun wahidin minkum man nakasa zalika mulki syai'a. Seterusnya, ya ibadi, law anna awlakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulli wahid mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul ba' iza ghumisa fihi al-mikhyat amsatan wahidah. Seterusnya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa waffikum iyyaha yawmal qiyamah faman wajada khairan falyahmadillahu wa man jada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa. Ada 11 peringatan kepada kita, kepada saya dan kepada semua tuan-tuan muslimin muslimat. Pertamanya, wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan zulm, yakni zalim, yakni aniaya. Persoalan yang pertama yang nak kena ingat, yang Abu Zar cakap, yang Nabi cakap firman pada Allah, Nabi cakap pada Abu Zar, dan Abu Zar sampaikan kepada kita pada hari ini, jangan zalim. Zab lam mim zulum. Zulum ni maksudnya zalim ataupun aniaya terhadap diriku sendiri. Nanti saya kupas sedikit. Saya ada buat kitab lain ni. Maka Aku telah menetapkan aniaya itu haram di antara kamu. Allahuakbar. Minta maaf eh. Kita dengar orang menzalimi kita, mencerita keburukan orang pada hari ini banyak lah tuan. Oh, tak habis-habis. Masing-masing mendabik dada. Bukan kita membesarkan Allah, kita membesarkan kita hebat, kita hebat, kita hebat, kita hebat. Sedang berlaku sekarang ni, orangnya yang puasa, yang zakat, yang hajinya, semua mendabik dada hebat. Nanti kita kupas apa yang dimaksudkan zulum ataupun zalim. Seterusnya, hai hamba-Ku, kamu semua tersesat kecuali Aku beri kamu petunjuk. Hai hamba-Ku, kamu semua lapar kecuali Aku beri makan. Sebab tu tak timbul cakap kita kaya. Kita boleh buat apa saja dengan kita ada. Peringatan yang ada pada hari ini ini memberitahu kepada kita tuan-tuan, apa yang dapat kepada kita pada hari ini semua yang direzekikan Allah kepada kita, betul tak? Bukan hak milik kita. Allah kata, Aku yang beri kamu rezeki, beri kamu makan. Maka mintalah makan padaku, nasihat Aku beri makan padamu. Hai hamba-Ku, kamu semua telanjang kecuali Aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian padaku, nasihat Aku beri pakaian kepadamu. Ini pun satu hal tuan-tuan. Kita pakai tadi kenapa? Untuk mentaati Allah. Kita tengok apa pakaian sekarang. Orang pakai dia boleh bangga dengan pakaian yang dipakaikan tadi. Bukan kata menutup aurat, menutup dia punya apa ni, segala benda aib, tetapi dia bangga dengan pakaian yang dipakaikan. Sebenarnya pakai tadi untuk jaga kehormatan diri. Pakaian yang kita pakai pada hari ini, image kita sebagai hamba Allah yang menutup aurat, bukan untuk dipuji. Pakaian, pakaian yang kita pakai. Untuk makluman saja, sebut saja pakaian ni kita teringat kisah datuk kita Nabi Adam alaihissalam.
ketika berada di syurga telah diperingatkan tentang satu pohon terlarang, dipanggil pohon khuldi. Nabi Adam jaga sungguh, tapi apa yang berlaku apabila dia pergi kepada pohon tersebut dengan merengeknya hawa, dengan godaannya syaitan? Nak beritahu ketika Adam dan Hawa berada di syurga ketika itu kerana melanggar larangan perintah Allah, apa yang pertama yang gambaran Al-Quran menunjukkan kepada datuk kita Adam dan Hawa, apa dia? Segala pakainya terluruh. Ini kena ingat ni. Rupa-rupa pakaian ni penting. Lambang imej agama untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan buat sebarang kerosakan yang pakaian ni akan luruh. Ni pakaiannya. Dan ketika itu apa Adam buat? Dia pergi ambil daun-daun yang ada menutup kemaluan masing-masing kerana rasa malu. Ini kisah benar. Kenapa? Peringkat zalim. Sebab tu doa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya sambung lagi. Hai hamba-Ku, kamu selalu berbuat salah, yakni dosa, siang dan malam, dan Aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah ampun kepada-Ku, nasaya Aku ampunkan bagimu. Waktu bab istighfar ni, untuk makluman sahabat-sahabat, segala penyuci segala-galanya kita, untuk kita mudah bergerak, supaya bergerak ni salah satu kontak ni lah istighfar. Apa saja, pagi sebelum tidur, nak tidur, lepas sembahyang, sebelum sembahyang, sebelum angkat wuduk, selepas angkat wuduk, yang kita tak boleh tinggal ialah istighfar. Bersihkan dosa yang ada daripada kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau nak lebih sikit, Allahumma anta rabbi, la ilah penghulu istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bentuk ni tak boleh tinggal kerana Allah dah cakap untuk kita clear berjalan di muka bumi Allah tadi, supaya mudah rezeki sampai, pertolongan Allah datang, nak buat benda yang baik dapat menutup benda-benda yang tidak baik. Lillah, selalu bersihkan diri dengan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita mohon ampun mak bapak kita, saudara mara kita. Allahumma ighfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu kalau dah mati. Allahumma ighfir lahu. Semua sekali untuk supaya mudah. Yang ini memang Allah dah beri garis pandu, kerja kita hari-hari mesti minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Hai hamba-Ku, seterusnya, andaikan ampun orang yang pertama hingga terakhir, manusia dan jin, semuanya berhati takwa bagaikan setakwa-takwa orang, maka yang demikian tidak menambah sedikit pun dari kerajaan-Ku. Maksudnya kita buat, kita dapat. Sebab itu betul makluman sahabat-sahabat muslimin-muslimat, yang kita buat surau masjid ni kena minta keampunan daripada Allah lah. Nak seorang semua datang ke rumah Allah ni. Kita ambil contoh untuk makluman ni, sahabat-sahabat muslim-musliman, sebagai muhasabah kita. Yang berlaku tsunami di Aceh tu. Kalau tuan-tuan pergi, saya pergi setiap masjid-masjid, ada masjid yang masih lagi ada, yang ceritakan bagaimana dia orang terapung. Satu imam tu namanya Sulaiman, tapi dia tak mati, anak-anak semua dia mati, isteri dia mati, sampai dia sangkut, lepas tu dia balik semula. Dia menceritakan, lepas tu dikatakan rupanya hidup mati kita ni lah salah satu kontaknya rumah Allah. Kalau dah mula lupa rumah Allah ni, kita mengundang benda-benda yang tak baik.
Mula orang tak kisah. Masjid Baitul Rahman tu. Diorang dah tahu apa akan berlaku, tuan-tuan. Sebut orang tak datang. Orang lebih pada seronok tentang pantai yang cantik, berhibur dan lika kepada, kembali kepada, ingat pada Allah. Perkara yang paling mudah hanya semayang, tuan-tuan. Muslimin muslimat, semayang ni asas. Hebat macam mana ke, miskin macam mana ke, susah macam mana ke, semayang tetap semayang. Semayang paling baik ialah di rumah Allah berjemaah pada waktunya, awal waktu. Bukan orang kaya je, bukan orang miskin je, bukan pak imam, bukan pengusi masjid, bukan. Dengan sebab apa dia datang awal? Kerana dia pengusi masjid, dia imam, bukan. Tak kira, semua orang sama. Beruntung orang apabila dia jadikan ahli kariah masjid. Kenapa? Mengajak dia untuk datang ke masjid. Kalau dia tak terpilih pun sebagai imam Bilal Nuja, dia disuruh untuk datang ke masjid rumah Allah. Kalau dia terpilih lagi bagus. Ataupun jadi orang kalangan orang yang katakan ahli kariah yang mengingat mendirikan di rumah Allah. Ini katakan konteks bagaimana hubungan dengan Allah. Barulah Allah sayang pada mereka-mereka yang begini. Kalau kita buat itu, kita akan dapat jalan takwa. Allah tak ada apa-apa. Kita yang beruntung dengan apa yang kita buat. Bagi Allah, dia tetap dengan kajian pemerintahannya. Hai hamba-Ku, seandaikan orang yang pertama hingga terakhir, manusia dan jin, dan semua menjadi selacur-lacurnya pelacur. Maksudnya buat benda-benda yang tak betul. Dia bukan sebut pelacur, tuan. Selacur-lacurnya pelacur. Benda yang apa ni? Benda yang tak baik dibuat. Kita pandang pelacur saja, tapi sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita lacurkan, yang kita buat tak betul. Maka yang demikian tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Maksudnya yang akan terima bala kita sendiri. Yang akan terima bala siapa yang buat benda tu. Sebab tu dia katakan guidance. Sebagai mana manusia terbaik di muka bumi ini, dia punya apa, dia punya benchmarknya. Kuntum khaira ummat. Ialah orang yang menyeru umat kepada jalan-jalan ma'ruf, mencegah pada benda mungkar dan ajak orang kepada beriman kepada Allah. Yang ni guidance dia. Orang ini dia kena buat, tak tak nak, suka tak suka, mesti seru pada baik, cegah benda yang mungkar dan ajak semua orang supaya beriman kepada Allah. Ini bukan kerja apa, kerja orang-orang yang terpilih sebagai khair, khaira umat, umat yang terbaik. Hai hamba-Ku, andaikan orang pertama hingga terakhir masjid berdiri semuanya di antara satu hingga terakhir, manusia dan jin di suatu lapangan, lalu masing-masing minta sendiri-sendiri, dan Aku beri permintaan satu persatu, maka yang demikian itu tidak mengurang sedikit pun dari kekayaanku, kecuali sebagaimana kurangnya air laut jika dicelup di dalamnya jarum satu kali celupan. Maksudnya tak kira hamba Allah ni dia baik ke tak baik, dia minta dia dapat. Ini kata orang rahmannya Allah. Sebab tu kita kena faham kenapa orang Melayu ketinggalan persoalan hari ni. Orang bukan Melayu apa ni maju. Nak salah siapa? Kalau kita rujuk pada ni, kalau kita buat macam mana dia buat pun kita akan dapat sama. Rajinlah. Tapi guidance kita pula, kita tak boleh tipu. Kita tak boleh rasuah. Kita orang agama. Tapi kalau kita buat guidance, dapat. Allah adil. Tak dapat. Buatlah. Cuma kita pula guidance kita, dunia ini bukan tempat tinggal. Kita yang kita nak buat rumah besar sangat gitu ni, kerana kita akan tinggalkan dunia. Bezanya kita dengan orang yang bukan Islam, berbeza. Sebab tu kalau kita pun sama, habis, ada. Maksudnya tadi, kita gunakan dunia ni untuk sementara, kita akan tinggalkan apa yang akan membankan kita selepas kita mati, ataupun generasi yang akan datang. Apa yang ada kita gunakan untuk kebaikan. Ini dia.
Ini kaedahnya. Beza kita, kita ada akhirat. Perbezaan. Seluruhnya, hai hambaku. Yang ini nak akhir yang tuan-tuan. Persoalan yang akhir. Sesungguhnya kami hanya mencatat amal perbuatanmu, lalu mengembalikan kepadamu pada hari kiamat. Maka siapa yang mendapat amal baik, hendaklah bersyukur kepada Allah. Bukan berdabik dada. Kita dapat buat baik, ikhlas kerana Allah, Allah terima, banyak-banyak syukur. Bukan kita, kerana aku tak ada. Dan siapa yang mendapat amal tidak baik, maka jangan menyalahkan orang lain kecuali salahkan diri sendiri. Ini persoalan yang Abu Dzar dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca lagi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udu marid wattabi'u janazah tuzakkirukum akhirah." Bermaksud, jenguklah orang-orang yang sakit dan antarlah jenazah supaya mengingatkan kamu kepada akhirat. Salah satu guidance hisab yang ada pada kita pada hari ini, tak kira muda ke yang tua, Allah nak ambil nyawa tak kira, supaya kita nampak gaya kita boleh ada gambaran kontrol kita supaya tak buat benda yang banyak, benda yang salah. Kita tengok orang yang sakit, macam mana orang sakit nak gerak payah, nak makan payah, kasihlah apa pun payah, sakit nak mati macam mana, sakaratul mautnya macam mana, dan selepas matinya pula yang dikatakan jenazah yang terbujur kaku tadi, apa kerja kita? Rupanya kita datang daripada tanah kepada tanah, kita kembalikan. Ini persoalan yang kalau boleh, untuk maklumat sahabat-sahabat, saya baru-baru ni pun 4 hari lepas kematian adik saya, semalam sepupu saya punya suami meninggal di Kedah. Meningkat-ningkat. Cuma persoalannya, apabila sampai hukum, cuma bagaimana kita menghadapi jenazah kita nak kembalikan tadi secepat mungkin. Sebab tu kalau tengok, kadang-kadang jangan lambat-lambat sangat. Sebab tu kalau kita tengok jenazah ni, untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang ada jemaah-jemaah kita ni, lagi cepat lagi bagus. Kalau apabila roh tak ada pada badan, badan kita ni makin-makin apa? Sel mati. Kita menyeksa jenazah selagi lama, lagi cepat lagi bagus. Yang saya masih tengok, rupanya kata kehendak orang taman, orang kampung nak lambat. Saya kata tak boleh lambat. Ini sedang, kata orang, lagi cepat lagi bagus. Sebab tu saya ingat lagi orang tua-tua dulu. Dia guidance dia, kalau boleh jangan sampai dua waktu sembahyang, betul kan? Tak, bukan dua waktu, lagi cepat lagi, lagi bagus. Lepas bila dia, roh dah keluar jasad tadi, memang nak bertemu dengan Allah. Jasad lagi cepat. Alasan-alasan lagi. Yang penting sekarang bagaimana urusan kubur dah selesai, cepat-cepat mandi. Kerja kita cuma apa? Memandikan, mengapankan, menyemayangkan, lepas tu hantar ke kubur. Itu kerja kita. Lepas tu urusan seterusnya kita lepas kepada Allah Subhanahu Wa. Kenapa ini ingat kita bahawa inilah sebenarnya akhirnya kita? Kenapa? Kita akan bertemu Allah bila di hari akhirat. Supaya jangan terpengaruh kepada dunia yang sementara ini yang banyak menggoda kita. Sekarang ni untuk maklumat, godaan yang terbaru tuan-tuan pada kita ialah ni, yang handset ni, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan blog, dengan apa ni. Ini penyakit yang amat besar. Dia tak baca kitab tuan-tuan, dia beriman kepada orang-orang yang cakap yang hebat, yang masuk dalam YouTube. Ini saja dia kata, orang ni hebat, hebat, hebat. Kita bukan nak besarkan manusia, kita nak besarkan Allah. Orang yang hebat tadi pun kena ajak kita supaya membesarkan Allah, betul tak? Bukan membesarkan masing-masing dengan ilmu yang ada. Ini sedang berlaku. Sanggup berdebat ilmu yang ada. Itu yang rasa-rasa nak buka banyak kitab, kita nak buka balik tuan. Bagaimana imam empat mazhab tak ada menyalahkan antara satu sama yang lain.
Jika kita bagi ulama-ulama yang sekarang sanggup menyalahkan antara orang ni orang ni, apa jadi? Sedang berlaku sekarang kenapa? Berimannya kepada apa yang ada. Dan pengikutnya pun ada. Ramai pengikutnya. Yang muda-muda lagi. Kenapa? Dia gunakan untuk logik, akal. Sebab tu, untuk maklumat ni, dah teringat ni tuan. Apa yang, apa zalim tu maksudnya apa? Zalim sebenarnya ialah letakkan satu kena pada tempatnya, itu zalim. Kau tak letak, zalim. Kalau kita tak satu, tak kena pada tempat, zalim. Lepas tu bukan ikut otak. Antara zaman berbeza, antara penyelesaiannya berbeza. Dia ikut tempatnya, bukan ikut kepandaian kita. Ini dia katakan zalim. Kita buka kitab balik. Kita jangan pengaruh orang dengan kelebihan kita. Dia kata dulu lain, sekarang lain. Memang berbeza. Tapi mesti kena pada tempatnya, bukan ikut otak. Terpandu Al-Quran dan Sunnah juga bagaimana rangkaian pemahaman tersebut. Bukan yang diputuskan untuk akal kita saja. Tapi perkara-perkara yang melibatkan perkara yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah itu mesti jadi. Ini yang dangkalnya berlaku sekarang. Itu namanya zalim. Zalim ni tuan-tuan, dikatakan zulum tadi, kalau kita buat benda yang tak betul, kita mula berdosa. Dan zalim juga dikatakan kalau kita melanggar hak, tak kira orang ke siapa, dah mula kita berdosa. Dan zalim juga lah dikatakan pergi kepada keadaan zulum. Zulumat iaitu ialah benda-benda yang menggelapkan. Okey, saya sambung sikit lagi. 8.36 lagi 5 minit. Kalau tempat lain saya sampai pukul 9 tuan, tapi cikgu sekali ni isyak atau berhenti. Baru nak start. Saya nak bacakan lagi wasiat ni pun dah tak sempat lagi. Ada masa lain saya bacakan. Seterusnya, seorang hakim ketika melihat orang berdoa semoga demi rahmat seorang yang telah mati, maka ia berkata, andaikan kamu berdoa supaya dapat mendapat rahmat untuk dirimu, nasihat lebih baik. Sebab orang yang telah mati itu telah selamat dari 3 bahaya. Jadi dia beritahu kita banyak nak beri doa kepada orang telah mati. Bagus, tapi dia kata sepatutnya kamu berdoa untuk diri kamu. Ini kena ingat lah tuan-tuan. Muslimin, muslimat. Dia kata apa 3 yang selamat pada bahaya? Pertama, melihat malaikat maut. Orang yang mati tadi dah jumpa malaikat maut. Dan dia tahu macam mana sakaratul maut, sakit, pedih semasa menghadapi mati. Dan kekhawatiran yang menghadapi suhul khatimah. Kita sekarang ni dah menghadapi orang mati, bagaimana 3 perkara tadi untuk kita ambil pedoman kita, untuk kita kita siap sedia untuk menghadapi mati pula. Yang ni yang orang bijak pandai beritahu kepada kita. Seterusnya, Abu Darda radhiyallahu an ketika menghantar jenazah, dia dengar. Kita hantar jenazah, dengar ada orang bertanya, siapa si mati ni yang mati ni? Dia tanya orang. Maka jawab Abu Darda, yang mati itu kamu, tak ada. Abu Darda tadi, yang mati itu tahu kamu lah. Kalau kamu tak mati, aku yang mati. Jawab Abu Darda. Dia jawab tadi, kita yang bertanya tadi nak tanya siapa orang yang mati itu. Abu Darda katakan, yang mati itu kamu lah. Maksudnya digambarkan yang mati itu kita. Apa perasaan kita? Ataupun aku yang mati, kata Abu Darda. Yakni sama-sama kita akan mati. Maka firman Allah, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Maksudnya beringat akan mati. Maksudnya jangan mempertikaikan orang yang telah mati tadi. Bagaimana untuk kita ingat kita, kita juga akan mati. Hasan Al-Basri ketika melihat orang makan-makan di atas kubur, maka dia kata, ini perangai orang munafik. Maut itu di depan matanya dan ia masih inginkan makan. Hasan Al-Basri berkata, alangkah mengherankan terhadap satu kaum diperintahkan siap berbekal dan akan diberangkatkan, tiba-tiba masing-masing duduk bermain-main padahal sama-sama beratur. Kita sekarang umur dah meningkat, tak buat apa-apa. Hasan Al-Basri juga melihat mayat yang pecih, pucat sedih, seolah-olah baru menanam kena ibu kandung sendiri. Dia tengok saja jenazah mayat tadi, dia rasa bersalah.
Dia takut dia buat benda yang salah, dia akan mengalami yang sama. Ibrahim Al-Tamimi berkata, siapa yang berasa aman, tidak bersedih, takut, dikhawatiri, akan tidak dapat masuk syurga. Orang yang ada pada hari ini, kita yang tak rasa aman, takut, takut tak dapat masuk syurga. Orang syurga ni orang terus hisap lagi. Rasa takut, takut menembak tak betul. Ibn Mas'ud pula berkata, seharusnya seorang yang mengerti ada Al-Quran dikenal waktu malam ketika orang tidur. Ini orang yang betul-betul faham. Dikenal Quran ketika orang sedang tidur. Dan waktu siangnya ketika orang tidak berpuasa. Sedihnya ketika orang sedang gembira. Tengok orang gembira, dia sedih. Dan tangisnya di waktu orang tertawa. Dan diamnya waktu orang bicara. Dan khusyuk di waktu orang berbangga. Juga seharusnya orang mengerti Al-Quran itu tenang, lunak perhatian, yang tidak boleh menjadi seorang kasar, kejam, lalai dan bersuara kuat dan panas marah. Orang yang ada agama, dia akan ubah perangai dia. Dia tak akan kejam, tak akan panas marah, dia akan turun. Dia akan turun, begitu juga kejam dan lain. Dan akhirnya, sebagai ingatan, lagi satu minit tuan-tuan, saya ambil kesempatan, 10 wasiat dalam Al-Quran ni untuk makluman awal kepada kita pada hari ini. Yang pertamanya, larangan berbuat syirik, iaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiganya, larangan membunuh anak. Yang keempat, larangan mendekati perbuatan keji. Yang kelimanya, larangan membunuh. Yang keenam, larangan makan harta yatim. Yang ketujuh, larangan menyempurnakan takaran dan timbangan. Yang kelapan, berlaku adil. Saya nak cerita bab ni, tak sempat. InsyaAllah masa akan datang. Saya tengok orang pada hari ini semua zalim. Semua zalim. Tak cerita yang adil. Dan yang kesembilannya, perintah memenuhi janji. Yang kesepuluhnya, perintah untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tadiyakil akhir wa mabdil mabiy salat sayyidina wa maulana Muhammadin muntar wa ali asal ala dani amin afdan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban Muhammad nabiy وعلى آله وصحبه محمد بالعالم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.